Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala alaina al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Dikasihi Al-Fadhil Tuan Imam Tuan Haji Osman, pegawai masjid Aisyah, ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dipanjangkan usia hayat hidup kita sehingga kita dapat berada di hari yang terakhir bulan Syaban. Kita syukur kerana kita Allah bagi peluang untuk berada di bulan-bulan yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berdoa ketika masuk bulan Rejab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatkanlah kami pada bulan Rejab dan juga Sya'ban, dan pertemukanlah kami, sampaikanlah kami dengan Ramadan. Alhamdulillah, Allah izinkan kita semua dapat melalui bulan-bulan yang dimuliakan. Dan akhir sekali kita berjumpa dengan satu bulan yang dinamakan Sayyidus Syuhur, penghulu bagi segala bulan. Lebih kurang 12 jam dari sekarang kita akan jumpa, akan bertemu dan berada di bulan yang dinanti-nantikan oleh umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, yang mencari keampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang mencari ganjaran amal sebagai bekalan kita, kita hampir sudah menghampiri detik-detik yang sangat mahal harganya bagi kita, yang merupakan hadiah Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita semua. Baginda bersabda, Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahuma. Antara satu Ramadan dengan Ramadan yang lain, diampunkan dosa di antara kedua-duanya. InsyaAllah tuan-tuan, apabila kita mendengar laungan azan maghrib, maghrib ni lah, malam ni, dosa kita di antara Ramadan tahun lepas sampailah ke saat ini diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dosa-dosa besar. Ini satu peluang yang sangat besar dan mahal Allah Ta'ala anugerah kepada kita.
kita menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk jumpa Ramadan. Kita menjadi pilihan oleh Allah yang Allah nak bagi syurga kepada kita. Sabda baginda lagi, iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatish syayatin. Apabila datangnya Ramadan, maghrib ni lah, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu syurga, wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup pintu neraka, wa sufidatish syayatin, dan ditambat, diikat syaitan-syaitan. Kerana kemuliaan bulan ini dimuliakan oleh Allah. Allah perintahkan pintu-pintu syurga dibuka untuk umat-umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beramal, yang beribadah, yang berpuasa untuk mencari syurganya. Allah tutup pintu neraka untuk menyelamatkan umat-umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ibadah puasa, dengan qiyam mereka, daripada memasuki neraka Allah. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan kepada kita, masuk aja bulan Ramadan ni, maghrib ni, banyakkan kita meminta kepada Allah. Satu, minta syurga. Yang kedua, minta jauh daripada neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon kepada Engkau ya Allah syurga-Mu, dan jauhkanlah kami daripada neraka-Mu. Kenapa Nabi suruh buka minta? Kerana Allah sedang buka sepanjang Ramadan pintu-pintu syurganya. Allah sedang tutup pintu-pintu neraka. Maka kita, apa kita nak buat? Kita nak minta kepada Allah, nak syurga Allah. Banyakkan doa ni, bukan saja lepas sembahyang, bila-bila pun duk saja-saja pun, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sebab tu tu imam malam ni lepas tarawih, setiap lepas dua rakaat dia akan baca doa ni, lepas dua rakaat dia baca doa ni. Ada setengah orang yang tak reti apa tu imam ni, doa lain tak hafal kan, doa tu dia ulang. Memang kena baca hak tu, kita nak hak tu. Sebab bulan lain Allah tak buka pintu syurga sebagaimana bulan Ramadan. Allah tak tutup pintu neraka sebagaimana Ramadan. Buka, 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 buka untuk bagi laluan kepada umat-umat Rasulullah yang berpuasa, yang beribadat, yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jauh daripada neraka. Inilah tempat, dua tempat kesudahan perjalanan hidup kita. Last sekali sampai di akhirat Allah, tempat akhir ada dua. Satu syurga, satu neraka. Dia tak ada tempat yang ketiga. Sudah tentu kita nak pilih syurga. Neraka tempat yang sangat kita takuti. Dia ada dua. Dengan siapa dia buat layak buruk lah. Orang tanya dia, hang ni puasa pun tak, terawih pun tak, esok nak duduk tak mana, syurga ke neraka? Dia kata, aku tak apalah, kalau boleh aku tak mau duduk mana-mana pun tak apa, aku duduk atas pagar pun tak apalah, antara syurga dengan neraka. Jawab pergi kat dia, hang duduk lah atas pagar mu, malaikat main sepak pagar pun jatuh lah neraka. Dia
kita lawan dengan layak-buruk juga lah. Kita kena buat pilihan. Dan Ramadan Allah bagi satu bulan nak buka jalan-jalan kita untuk dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu yang ketiga Nabi kata wasufidatis syayatin, Allah taala rantai ikat syaitan-syaitan. Kenapa? Kerana inilah makhluk yang menghalang kita untuk menuju ke syurga Allah. Inilah makhluk yang mengeluarkan manusia daripada syurga. Tu Adam terkeluar pada syurga kerana syaitan, iblis. Dan akhirnya dengan iblis sekali Allah usir keluar. Iblis syaitan ni adik-beradik mereka lah. Dan dia berusaha, dia berjanji depan Allah bila dia nak kena halau keluar mai ke dunia, kata dia la ughwiyannan nasi ajma'in, aku nak ganggu, nak kacau manusia semua sekali supaya tak boleh masuk syurga balik. Macam-macam perancangannya, macam-macam muslihatnya dengan izin Allah lah. Dia akan lakukan supaya manusia tak dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kita nak kena buat bagi masuk syurga, dia akan sekat dengan macam-macam halangan, macam-macam cara. Sebab tu Tuhan sebut 2-3 kali dalam Quran, innahu lakum aduwwum mubin. Dalam surah Yasin antaranya Tuhan kata kepada kita, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Musuh. Lama ni kita tak boleh nak ibadat, nak, untuk amalan nak masuk syurga, dia ganggu, dia kacau. Antara muslihat dia ialah dia hiasi segala suruhan Allah yang nak bawa kita ke syurga Allah supaya kita nampak tak syok. Dan dia hias segala perkara yang nak bawa kita boleh masuk neraka Allah, dia hias bagi kita seronok, bagi apa kan. Sebab tu macam saya duk kata, ada orang dia tengok masjid dengan pasar malam, dia syok pasar malam ni. Masjid tak seronok. Ha, tak, dia jadi tu. Yang halal nampak tak syok, yang haram nampak seronok ni. Kerja iblis. Tuan-tuan, kita tengok dalam bab sosial lah, lelaki perempuan ni, yang seronok waktu bila? Waktu haram. Waktu haram. Dan waktu haram lah, dia boleh bersembang 4 hari 4 malam biar dia pun ni waktu dia berkawan, waktu dia apa main-main menikah sehari 2 patah membayar. Ha, patah bini tegak, patah jawab. Oi, dulu masa haram lah. Ha, kata kat orang muda, orang tua pun serupa, dia berkenal dengan bujang sama-sama tua. Dia pergi melengung tetangga bujang tu sepetang. Nah, dua kali gitu. Tapi bila dah halal, bila halal, iblis dia buang hiasan dia. Jadi tak ada apa lah. Tak ada. Sembang dengan kawan kedai kopi lagi lama daripada sembang dengan lelaki bini rumah. Iblis. Macam tu juga. Masjid tak seronok. Nampak lalu. Tiap-tiap hari dia lalu. Tapi hati dia rasa tak seronok tapi ke tempat lain dia cepat ya bi. Ha. Mai Ramadan Allah tolong kita tuan-tuan. Dengan Allah tambat syaitan ni yang duk ganggu kita selama ni nak buat amalan-amalan untuk dapat syurga Allah, ditambat. Diikat. Ha. Dia apa jadi? Allah tuan-tuan tengok tak dia. Satgi tarawih. 3 kali ni hadumai ni. Tapi ni pun ramai dah, saya pun duk kata nak tengok apa orang dia asyik subuh. Tak pernah buat kuliah subuh. Perempuan yang macam Maghrib juga, hebat. No?
orang-orang Sungai Mulu ni. Alhamdulillah lah terani subuh. Saya tak pernah bayang subuh ni kali utama. Dari Kemuah dia ada juga. Sebab patutnya jadual kita minggu lepas pada Jumaat. Tapi tak upaya nak mai kerana terpaksa hantar anak mula balik semester di UKM. Kena kuliah dia pun berubah, mengkut barang pula berikut-ikut ni 2-3 hari. Jadi memang tengok depa minta buat juga satu hari bulan di apa Al-Ihsan. Jadi tengok subuh ni free. Jadi jugalah kuliah kita ganti bulan lepas. Walaupun kuliah subuh, sana maghrib, sini subuh. Tuan-tuan, sekejap lagi nak balik cari daging, nak makan sok ni. Jadi alhamdulillah lah tuan ni. Tapi kita tengok sekejap lagi terawih sekejap lagi, ramai pakat muda mai. Walaupun selama ni tak boleh mai, tapi mai Ramadan boleh. Tuhan tolong kita. Ada orang kata kalau bukan bulan Ramadan, ada surau tercunggit, surau tercunggit belakang dia naik. Pasal soh depan dia ada Tok Imam, Tok Bilal. Tu pun mujur dia jadi imam dengan Bilal. Tidak depa tak ada. Tapi mai Ramadan ni dia sengit tu. Pasal apa? Ni Allah tolong kita. Dengan wasufidati syayatin, dengan diikat syaitan, kita mudah buat amal ibadat di bulan Ramadan. Mudah. Puasa, sudah sebelum nikah, nak buat puasa sunat, bini jenuh pujuk. Mailah Pak Hang, kita puasa sunat Syaban ni, kami nak puasa qada. Itu ni dia jawab, Pak Hang puasa, siapa suruh hang tinggal? Aku tak tinggal. Dia jawab, tak mau. Tapi mai bulan Ramadan, dia mangkit sok dulu. Tok lelaki ni, dia bangkit dulu. Tak gerak sok, dia hingap mampu. Tuan-tuan, apa-apa, Allah bantu kita dengan diikat syaitan tak boleh kacau kita. Quran lagu tu juga. Bulan Laila nak khatam sekali pun payah. Mai Ramadan ni dia boleh. Kita boleh baca. Boleh duduk. Tu tuan-tuan, kerana kemuliaan Ramadan. Allah Ta'ala tolong kita nak boleh beramal dengan amalan yang memasukkan kita ke dalam syurga. Ikat syaitan. Tapi ada juga orang buat jahat, ustaz, ada juga yang tak sembahyang apa semua. Hak tu bukan syaitan dah, kata ulama, tapi kerana kesan didikan syaitan pada diri dia selama ni. Dia jadi biasa lah gitu dah. Main ulang besar pun syaitan bukan suruh dah pun, tapi dah dia dididik lama dah oleh iblis. Dia jadi begitu juga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mudah. Tapi kita tengok orang bersedekah pun lebih daripada bulan lain. Mau pakat seronok, mudah nak bersedekah dan sebagainya. Jadi ini kemuliaan Ramadan, antara kemuliaan Ramadan. Satu, Allah buka pintu syurga untuk kita umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa soalah? Isa kata buka lah, tak apa ada duk goyang kaki. Ikut mana pun syurga tu buka lah. Buka pun kalau kita tak ada amalan, kita tak jaga puasa kita elok-elok, tuan-tuan, tak ikut syariat, kena lawan nafsu, nafsu syahwat, nafsu makan minum apa semua, tak tentu. Dah kena. Ni saya pun duk nak pesan juga. Ramai orang menikah, termasuk pejabat saya pun tengok, bulan 3 dekat nak puasa ni lagi ramai orang pakat duk nikah. Tak apalah, baguslah kan. Kita pun kalau boleh nak try lah juga sekali lagi kan. Kalau orang ni lah. Bagi hak baru kan. Tapi jaga puasa. Nak jaga puasa tu. Kan. Nak jaga puasa siapa yang bersama suami isteri di siang hari bulan Ramadan, dia kena puasa kefarat dia, qada dia 2 bulan mutatabi'in berturut-turut.
dua bulan turut-turut kan, hak mudah-mudah. Tapi ada cara boleh-boleh selamat dua bulan turut-turut. Saya dah nak ajak tuan-tuan, tapi janganlah buat no. Buka puasa dulu, kot lah dia naik syekh sampai lagu mana tak tahu, sampai tengok kot nyok pun nampak orang tina no. Tahu buka, tapi tak salah. Allah dah bagi 11 bulan kat kita untuk kita makan, untuk kita minum kan, untuk kita memenuhi kehendak kemanusiaan kita. Sebulan Allah kurung kita sat sebab Allah nak bagi syurga, tak mau. Syurga yang nikmat dia kekal abadi, keseronokan dunia yang keseronokannya yang ada akhirnya yang tak kekal. Kita nak pilih hak mana? Nak hak seronok sat ke hak seronok selama-lamanya? Kita duk cerita banyak kali dah pasal syurga. Tuan-tuan, jadi kita jaga puasa kita bagi elok. Pastikan puasa itu kerana Allah. Rasulullah bersabda, man soma ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa Ramadan imanan dengan keimanan, wahtisaba dan mengharapkan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampunkan dosanya yang telah lalu. Bila Tuhan ampun dosa ni, di mana tempat kita? Syurga lah. Tapi dua benda sebelum masuk Ramadan ni kita kena beringat. Satu, imanan. Pasal apa kita duduk tunggu esok nak puasa ni? Sebab nak membuktikan iman yang ada dalam diri kita. Allah firman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa. Allah panggil kita dengan wahai orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Jadi kita puasa tu, kita menyahut suruhan puasa pasal apa? Pasal kita orang yang beriman, orang yang sayang nikmat iman yang besar yang ada dalam diri dia, yang paling berharga. Jadi kita nak buktikan kita beriman. Hak tu. Bukan kerana lain. No. Ada juga tuan-tuan ni segan nak fikir panjang. Cucu tanya, "Wan, pasal apa kita kena puasa? Mai Ramadan kita kena puasa." Dia pun, dah nak raya kena puasa lah. Puasa kerana nak raya. Bukan. Puasa kerana nak memperlihatkan iman, nak buktikan iman yang ada dalam diri kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak sabar lah untuk menyatakan kita orang yang beriman. Lebih kurang lebih tu. Dengan kita melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, ihtisabah. Dengan mengharapkan Allah. Macam mana mengharapkan Allah? Biar Allah tengok cara kita puasa tu. Panjang hari. Kita orang yang mengharapkan Allah. Maknanya, puasa yang terbaik. Tapi kalau puasa-puasa muhung bagi dua. Puasa mengumpat sana, mengumpat sini. Mulut cakap benda yang tak elok. Puasa-puasa. Ada dulu orang kita. Puasa sebulan cukup. Tapi semayang tak. Zaman-zaman dulu lah. Zaman-zaman jahiliah kita dulu ni. Dia jadi gitu. Kata-kata puasa sampai naik melengkung punya puasa. Tapi semayang tak. Raya asalkan jadi tak ada makna. Jaga sembahyang lima waktu kita elok-elok kemudian kita berpuasa dalam bentuk yang Tuhan nilai cara kita puasa tu. Kita orang yang harapkan Allah, harap keampunan Allah, harap syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal itu Imam Ghazali rahimahullahu taala, dia kata ada tiga jenis orang puasa. Orang berpuasa ni ada tiga jenis, tiga martabat.
Satu dipanggil puasa awam. Puasa awam ni orang biasa lah. Mereka ni puasa hanya menahan lapar dan dahaga. Tak makan, tak minum aja. Larangan puasa, habis semua dia berderah. Dia puasa, dia tak semayang. Bermakna dia puasa, dia ambil harta benda orang. Dia puasa, dia mengadu domba orang. Puasa, maksiat dia buat. Puasa lagu ni tak ada ihtisab. Tak ada di sisi Allah sebagai orang yang mengharapkan Allah ni buat lebih kurang tu ya. Ini yang Nabi katakan min sha'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Ramai orang yang berpuasa dia tak dapat apa daripada puasa dia melainkan lapar dan dahaga. Pasal apa? Tak ada ciri-ciri hamba yang mengharapkan Allah ketika dia puasa. Ini bukan puasa kita lah. Yang kedua, puasa khusus dipanggil, iaitu orang yang menahan diri dia daripada makan dan minum dan menahan diri dia daripada semua larangan-larangan puasa. Yang ditera ni pun jadi ya. Adalah sifat kita ni harapkan Allah. Puasa bukan saja tak makan, tak minum. Mulut dia puasa daripada bercakap benda yang tak elok. Mata dia puasa daripada memandang perkara yang haram. Telinga dia, kaki dia, hati dia, pemikiran dia. Semua puasa. Dalam erti kata yang sebenar. Ini ada ciri orang yang mengharapkan Allah. Dan yang ketiga, martabat ketiga dipanggil puasa khususul khusus. Ataupun puasa khawas. Yang ni yang terbaik. Hak inilah kita nak mujahadah kali ni. Bagi naik martabat puasa kita. Iaitu orang yang menahan diri dia daripada makan dan minum. Dan menahan diri dia daripada segala larangan-larangan puasa. Macam kawahat nombor dua tadi juga. Tapi yang ketiga dia tambah lagi dengan amalan-amalan tatawuk, amalan-amalan sunat dia buat. Tuan-tuan sekalian, samping berpuasa dia berzikirullah. Zikirullah adalah banyak yang disarankan oleh Rasulullah SAW di bulan puasa Ramadan ni, antaranya ialah zikir berbentuk tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, perbanyakkan. Dan juga ada juga hadis menyatakan astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Perbanyakkan dan lain-lain zikir kan kita buat. Yang ketiga ni dia puasa, dia banyak bersedekah harta dia. Rasulullah menyatakan afdalus sadaqah sadaqah fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah ialah pada bulan Ramadan. Tak sama dengan bulan-bulan yang lain. Dia puasa, dia tahan diri dia daripada larangan puasa, dia buat benda bersedekah rajin. Tuan-tuan, ada riwayat Nabi menyatakan siapa yang keluar daripada rumah dia pada bulan Ramadan mencari fakir miskin anak yatim untuk diberi sedekah, setiap langkah dia diampunkan oleh Allah, setiap langkah dia diampunkan Allah dan diganda sehingga 700 kali ganda lebih pahala. Pokoknya afdal kita bila nak bersedekah ni, kita pergi cari orang susah. Kadang-kadang kita pakai kumpul sekali kan boleh juga lebih tu. Tapi lebih baik ada juga yang kita pergi cari sendiri. Pasal apa? Bila kita pergi sendiri, dia timbul keinsapan. Kita pergi rumah ada anak yatim, pergi tengok biji mata budak-budak tu, kita pun syukurlah. Aku pun kalau tak ada anak-anak aku lagu ni lah.
Syukurlah Allah bagi aku. Kita pi rumah orang miskin, pelapik tiang pun sengit. Tapi pi tengok tangga pun patah, alhamdulillah Allah bagi nikmat harta benda kat aku. Ha, demai syukur. Kemudian orang hak terima tu pun seronok. Budak-budak anak-anak yatim ni, pak cik ni lah, seronok lah pak cik duk main rumah kami. Baik pula bagi duit, bagi makanan. Tiap-tiap minggu pi. Budak-budak ni pun naik sayang. Dia kata, pak cik ni macam arwah ayah kami. Ha, dia pun seronok. Sampai dekat nak raya, pi pula. Bagi baju raya pula besar lagi. Lama-lama budak-budak ni kata, mau pak cik jadi ayah kami. Ha, dia kata. Kita pun jawab, bila kalau mau apa mau, apa salah. Ha, berderah dulu dengan mak dia tadi. Tu kalau wani lah, tak wani jangan. Tupat ke mana, rendang ke mana. Dia melawak tuan-tuan. Banyak kan kita bersedekah. Barulah Allah tengok, dia ni orang yang betul-betul mengharapkan Allah. Nah. Kemudian baca Quran. Ha, ni khawas ni baca Quran. Dan baca tiap-tiap hari ada masa dia untuk Al-Quran. Pahala banyak tuan-tuan. Kalau kita baca lain pada Ramadan pun Nabi kata, bila kita baca Alif Lam Mim, Alif 10 pahala, Lam 10, Mim 10. Baca Ramadan macam kita buat amalan fardu, dan Allah bagi sehingga 700 kali ganda lebih. Lagi pula Ramadan adalah bulan Al-Quran. Sebab tu nama bulan Ramadan ni selain pada Syahrul Ramadan, dipanggil juga Syahrul Quran. Syahrul Sabar, bulan sabar. Sebab pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Kita baca Nabi bulan Ramadan bertadarus dengan Jibril alaihi salam. Kita buat. Masjid Aisyah ni ada kumpulan tadarus. Buatlah lepas tarawih ke, kan, masa mana ke. Kita buat. Ataupun kita baca seorang-seorang. Tuan-tuan, mai kita berkawan dengan Quran bulan Ramadan ni. No. Saya teringin nak tengok orang Langkawi ni mai bulan Ramadan. Jumpa tak mana pun di tangan dia pun ada dua benda. Satu Quran, satu tasbih. Boleh tuan-tuan. Ha? Macam di belah-belah negara Arab. Hari Ramadan ni kita tengok orang baca Quran di mana-mana. Atas bah, di bus stop, di shopping center. Pergi beli belah. Ini dia duduk beli, dia duduk baca Quran. Kita kadang-kadang kalau baca Quran, masjid di rumah. Di lain tak ada. Tak ada. Baca kan. Ha, ambil duduk melengung di JT tu, buka Quran. Ataupun ni dia punya biji tasbih. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ha. Biar tu Arab main tengok, dia kata Malaysia pun hebat. Ni dia pun boleh main lah. No? Hari ni pun berapa ratus penerbangan daripada luar negara boleh main. Dah bukanlah kita nak menunjuk. Tapi kita nak upgrade kualiti puasa kita tu. Kalau selama ni kita puasa khawas khusus, sekarang khusus khusus. Baca. Bulan Al-Quran, bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Tak boleh nak baca Quran sampai khatam. Baca mana-mana juzuk ataupun surah yang kita lancar lah. Ulang tak apa. Mana ada syarat khatam? Adakah hadis suruh khatam Quran? Nah, tapi kita buatlah sebagai khatam tu sempurna. Baca. Tak khatam tak apa. Yang penting baca Al-Quran. No? Tak mampu nak baca macam orang lain, kita ni boleh ayat lazim ya, dulu belajar takat ayat lazim. Lepas tu tok guru mati. Lepas tok guru mati, orang tua suruh menikah. Ha, bela tak maji lah. Boleh ayat lazim dulu saja. Ha, baca tu lah. Ayat lazim pun tak boleh. Allah berat. Ha, pakai. Tapi ada satu hadis tuan-tuan saya ingat. Boleh kita ambil mafhum makna dia, kita buat dalam bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika bila malam nak tidur, Rasulullah bergurau dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha.
Dan Nabi bukan saja malam tu, selalu tiap-tiap malam bila nak tidur, dia akan bergurau, melawak dengan isteri dia. Ini sunnah tuan-tuan. Kita pun kalau buat lagu tu dapat pahala sunat sebab Nabi buat lagu tu. Nak tidur melawak tu, jangan duk keli. No, jangan keli. Barang siapa berkelahi suami isteri ketika hendak tidur, maka rugilah ia. Ini bukan hadis Nabi tapi hadis saya. Nah, jangan kata hadis Nabi tu. Jangan duk kelai. Kalau nak kelai pun sebelum lohok. Pas lohok jangan duk kelai dah. Nabi selalu melawak. Satu malam Rasulullah kata ke Aisyah, wahai Aisyah, khatamkan Al-Quran sebelum tidur. Lalu Aisyah pun, orang betul kira nak baca. Bukan lagu kat Cah dengan mulu ni. Kalau lelaki dia kata, Cah, khatam dulu Quran sebelum tidur. Dia jawab berkepui. Ha, ingat senang tak habis satu juzuk Quran, hampa tidur elok yang kami duduk baca Quran sampai subuh. Ha, elok. Burung-burung-burung-burung dekat letiak. Tapi Aisyah, Aisyah dia kira nak baca. Nabi kata, dah, bacalah. Iqra'i, baca olehmu akan surah Ikhlas 3 kali sebelum tidur, seolah-olah engkau khatam Quran malam tu. Nabi nak abang kat kita satu amalan, bila nak tidur baca surah Ikhlas 3 kali. Kelebihan dia besar macam khatam Quran, macamlah. Jadi saya nak bagilah kat kawan-kawan kita yang tak boleh baca Quran, nak buat apa? Baca hak ni banyak-banyak kali bulan puasa. Suratul Ikhlas, pegang tasbih hari ni aku nak baca 1000 kali. Siang 500 kali, malam 500, atok lah lagu mana pun. Supaya kita dapat juga menyebut membaca Al-Quran surah Ikhlas. Tak boleh surah Ikhlas, baca surah Qul Huwallah. Qul Huwallah pun tak boleh pi, baca Qul Hu. Tiga ni. Itu lah tu. Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca tuan-tuan, supaya kita dapat. Kemudian apa lagi nak dapat martabat puasa yang sempurna kan, yang Allah tengok kita, nampak sifat kita mengharapkan Allah. Nabi kata, beri makan orang yang berpuasa. Barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, yakni berbuka lah, bukan tengah hari, Allah bagi kepada dia pahala sebagaimana orang yang berpuasa itu dapat yang dia bagi makan itu. Dan diampunkan dosa dia. Tuan-tuan, kita rajin menjamu orang berbuka puasa. Kan? Ada seorang sahabat kata, ya Rasulullah, saya ni tak mampu nak bagi orang buka puasa. Nak buka puasa sendiri pun tak apa-apa, nak sempurna. Nabi kita bagi juga walaupun sebiji kurma. Segelas ayam bagi juga, sebab besarnya apa nama fadilat, kelebihan memberi makan orang berbuka. Kalau kita jamu satu orang berpuasa, hari itu seolah kita dapat 2 puasa. Pecah orang puasa 2 hari, puasa kita dengan puasa dia. Kita beri berbuka puasa 10 orang, hari itu kita dapat 11 puasa dengan puasa kita. Ini kelebihan dia. Tapi jangan tuan-tuan silap faham lah. Dalam bulan puasa ni, dia buat majlis buka puasa rumah dia, panggil 30 orang. Panggil 30 orang. Pakai catering, jamu. Main-main masuk buka puasa, dia pun, apa nama, kalau hidang apa semua tolong. Elok azannya orang buka puasa, dia kata, ha, okey, boleh dah buka puasa dah. Semua buka-buka riuh, dia tak buka puasa. Tuan rumah. Orang tanya dia, hai, lebay awak hang tak buka kan masuk dah. Aku tak puasa. Awak tak puasa. Ni aku bagi makan apa 30 orang, siapa sebulan puasa. Jadi aku tak payah puasa. Ha, ni lebay bahlul nama dia. Dia cerdik tak kena gaya. Tuan-tuan gelap, beri makan orang berbuka, kelebihan dia besar. Jadi ini antara bila Allah Ta'ala tengok kita, ini cara kita berpuasa,
barulah nampak sifat kita ni mengharapkan Allah. Sebab buat semua benda ni, walaupun yang sunat kita pulut buat, barulah nampak ihtisab orang yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Pendek kata, apa juga amalan-amalan kebaikan di bulan Ramadan ni, walaupun kecil, jangan kita pandang sebelah mata. Dia sangat bernilai di sisi Allah, pahalanya sangat berganda. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, satu hadis lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati babun." Sesungguhnya syurga ada satu pintu. Satu pintu. Bukan satu sajalah, ni nak buat pintu ni, pintu banyak. Dalam banyak-banyak pintu tu ada satu pintu. Yuqalu lahu ar-rayyan. Dinamakan pintu tu ar-rayyan. Nama pintu syurga tu nama dia ar-rayyan. Kemudian yadkhulu minhu as-sa'imuna yaumal qiyamah. Masuklah melalui pintu itu oleh orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat. Ini Allah muliakan kita orang yang berpuasa. Allah bagi satu pintu khas, no? Yang dimasuki oleh as-sa'imun, hanya orang-orang yang berpuasa masuk syurga melalui pintu ni. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tak masuk selain daripada mereka seorang pun, selain daripada orang yang puasa. Orang tak puasa tak masuk kok pintu-pintu ni. Orang berpuasa saja. Yuqal aina as-sa'imun, lalu diseru di hari kiamat, di hari akhirat itu, di mana dia orang-orang yang berpuasa? Fayaqumuna, kemudian kita pun yang puasa pakat bangkit menuju masuk dalam syurga melalui pintu ar-rayyan, pintu istimewa. Bila masuk dah habis semua, masuk kita semua masuk orang puasa ini, ughliq. Fa iza dakhalu ughliqa. Apabila masuk orang yang berpuasa habis, kemudian ditutup pintu ar-rayyan ni. Tak boleh siapa masuk dah. Sebab dia hanya khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, inilah di antara kelebihan Ramadan. Bahkan Nabi kata, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamanna an takuna sanatu kulluha Ramadan." Kalaulah umat-umat aku mengetahui kelebihan yang ada di dalam bulan Ramadan, mereka akan bercita-cita supaya sepanjang tahun itu dijadikan Ramadan semuanya. Kalau kita tahu, bukan takat sebulan, kita akan minta ke Allah supaya setahun ni 12 bulan jadi Ramadan semuanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ada satu saya ditinggal tadi, amalan kita di bulan Ramadan ialah berdoa. Banyakkan kita berdoa kepada Allah apa pun, tapi yang besarnya minta syurga, minta jauh neraka lah. Rabbi inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Lain-lain apa hajat kita. Sebab mustajabnya doa di bulan Ramadan. Satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum." Ada tiga orang yang Allah Taala tak tolak doa mereka. Tak tolak. Satu, as-sa'imun hina yuftir. Orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Jadi sebab tu bila nak buka puasa tu, jangan terus buka. Doalah banyak-banyak masa nak buka tu. Jangan takat Allah Malaka Sum tu je. Hak lain, duk bagi awal sikit minta. Minta iman, minta murah rezeki, minta panjang umur, minta sihat, minta jauh daripada COVID. Minta anak-anak kita jadi anak yang soleh, anak yang berjaya, anak yang pandai, anak yang hormat bapa. Karang banyak-banyak. Sebab waktu ni Allah tak tolak doa. Duk bagi awal sikit. Ada orang tuan-tuan, dia
Dia tak mau, dia tak mau duduk awal-awal setengah jam, kata buka puasa 7:30, pukul 7 nak duduk. Dia tak mau duduk. Duduk orang tu rasa lambat tunggu buka puasa. Ha tu dia kayuh gerak dulu. Kayuh pi sampai Bukit Malut lah manalah turun kok nak balik. Balik. Ha elak dia patah balik mai, dia tongkat-tongkat gerak dia orang ajar dah. Ha dia malu tu. Ha jadi dia kata tak lagu ni taklah rasa lama sangat. Ayo rugi. Duduk doa dulu. Ha, eloknya kita duduk dengan anak-anak bini kita. No, setengah jam ke banyak mana yang kita mampulah. No. Duduk tang tu afdhalu afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ha, kita tahlil sikit. La ilaha illallah, la ilaha illallah, sebab zikir yang afdal ni bulan Ramadan. Ha, lepas benda tu buatlah baca Fatihah sekali. Kemudian doa. Tak arti doa Arab ustaz oi, doa Melayu minta pasal apa Allah Taala ni bahasa apa pun kita minta dia, dia arti dah. Ha, lepas tu baru Allahumma lakas subdu rembang je, baru Allahumma lakas subdu. Ha, baca doa makan ha, minum segera berbuka, jangan duk baca doa panjang sampai rembang tak buka puasa hari. Ha, disunatkan kita segera berbuka. Segera pun biarlah kita confirm betul-betul masuk dah waktu ni. Tok Bilal baru aja dia 3 gelas dah duk zat lagi dengar pembesar suara dalam percubaan api, dia balas dah 3 gelas no? Biarlah kita betul-betul confirm. Ha, jadi banyakkan doa, satu ketika berbuka, yang kedua ketika sahur. Ada banyakkan doa. Waktu-waktu lain doa juga, tapi dua tempat ni bagi tumpuan, kerana ketika itu Allah Ta'ala tidak tolak doa kita. Kita banyak hajat pada Allah tuan-tuan yang kita tak mampu, hanya Allah saja yang boleh tolong kita. Maka dekatlah diri kita dengan Allah di bulan Ramadan ni, antaranya dengan kita banyak berdoa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah di antara minta lalu peringatan untuk diri saya dan tuan-tuan sekalian bagi kita menjalani ibadah puasa. Biarlah puasa kita betul-betul di tahap yang tinggi, khususul khusus yang baik, yang penting nilainya. Biar sampailah kata kalaulah Ramadan hak ni ni yang terakhir bagi hidup kita, kita puas hatilah. Kita bukan boleh tentu tahun depan hak kita lagi. Tahun ni pun berhati tengok apa ramai yang duk terawih dengan kita tahun ni, dia pun tak ada dah. Kita duk ada lagi. Jadi andai kata Ramadan ni pun adalah yang terakhir, kita puas hati dah. Kita buat yang terbaik. Untuk kita dapat kelebihan-kelebihan tawaran. Satu keampunan Allah buka. Yang kedua rahmat Allah. Yang ketiga syurga Allah, Allah nak bagi kat kita. Mudah-mudahan semua tawaran Ramadan ini menjadi milik kita insya-Allah. Ha, jadilah dekat tu. Selamat menyambut bulan Ramadan dan selamat berpuasa. Mudah-mudahan Allah terima segala ketaatan kita dalam bulan Ramadan ini insya-Allah, dan akhirnya syurga adalah menjadi milik kita semua. Itulah harapan kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.